Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini waktu menunjukkan pukul 11 malam. Kita pakai masker karena di sini udaranya berdebu ya. Ini saya sekarang ada di depan Masjid Bilal ya. Kita mau cari kambing bakar atau kepala kambing. Sebenarnya kemarin kita sudah nyari-nyari siang hari ya. Jadi kalau dari Masjid Nabawi jalannya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang setelah zuhur ini tanggal 5. Kita nyari-nyari tempat makan katanya. Menunya itu kepala kambing. Lokasinya di dekat Masjid Bilal. Referensi dari temannya Pak Imam. Cuaca siang ini kayaknya berapa 45 derajat atau berapa, panas banget. Kita nggak tahu lokasinya di mana ini sambil nyari-nyari. Ini Masjid Bilalnya. Di belakang saya ini Hotel Madinah Movenpick ya, Movenpick. Sebelahnya sebelum Movenpick itu adalah Pullman Jam-Jam. Dari Masjid Nabawi kita keluar melalui gate 4 atau pintu 4, kemudian kita jalan sampai ke jalan raya, kemudian nyebrang ke Masjid Bilal. Dari Masjid Bilal nyebrang lagi ke arah kanan sampai ketemu restoran India. Dari sana tinggal jalan sedikit belok kanan, di sana banyak restoran yang jual kepala kambing ini. Ya, sekarang kita nemu salah satu tempat yang jual kepala kambing. Iya. Ini dia kepalanya diambil dari bawah. Kita mata teh polos, kita mata teh. Wuih. Aku terus. Ini tulang-tulangnya dibuang ke sini. Wis. Yang bersisa daging di kepalanya. Ini tadi diambil dari sini, masaknya berarti di dalam ini. Tahu berapa meter dia? Bumbunya cuma merica aja. Banyak ini segini. Ini harganya 18 real. Ya. Dikasih roti seperti ini, tapi kita pesen juga nasinya, nasi kebuli. Oke, pesanan kita udah datang. Buka Pak. Nah, ini rotinya, roti apa? Kalau di kita roti udah 2 hari kali seperti ini. Ya banyak isiannya. Ini dagingnya sekilo, ada kali sekilo ini. Sama nasinya ini, nasinya kita pesan terpisah. Ini apa ya? Ini roti Pak, gak tahu roti apa, coba. Gimana rasanya? Coba kita coba ya. Isinya begini. Dagingnya empuk banget, enak. Tadi kita pesan nasi ini dapat bonus nih. Kira-kira makan bertiga ini habis nggak ya? Nasinya enak ya. Waduh. Bau kambing enggak? Waktu itu Pak, pasti. Pesan aja di bonus ini. Ini otaknya nih.
gimana Pak Imam? Manis, mantap. Enggak rugi kita jalan jauh banget muter-muternya. Oh, jadi pengalaman ini kita nyari sendiri. Kita dikasih bonus nasi kuning. Ikan apa? Ikan nasi kuning yang ini. Masih ditambah ini. Segini buat dibawa pulang. Hmm? Ya, itu enggak tahu makannya gimana lah itu. Aduh, kayaknya nyerah deh. Yang mana? Kepala kambing satu dimakan bertiga sama nasinya. Belum enggak habis. Tapi ini asli nggak kerasa, nggak bau gitu, enak. Harusnya di sana ntar. Iya. Iya, jalan ke depan, belok kiri, terus aja. Yang lewat terus kita di bot. Ya nyebrang nanti kita, cuma nyebrangnya. Pas nyebrang hotel aja. Ya sebenarnya kita udah nggak kuat, tapi ini kalau nggak dimakan mubazir. Dibawa ke hotel juga mau diapain, kita nggak bisa ngangetinnya. Terpaksa harus dihabiskan, bertiga ini harus dihabiskan. Ini nih, ini yang bikin kepala namanya otaknya kambing nih, otaknya kambing. Wah, makan nasinya aja troll. Sini selain kepala kambing juga ada sate kambing, sate unta, kemudian seafood. Tadi kita dari sana, dari sini ya. Siput nih, ikan. Tuh udah. Ikan, udang, siput. Jadi kalau mau cari makanan bisa kesini, ada semua di sini. Maksudnya ada itu ya ikan, kemudian daging-dagingan, ya sate seperti sate kambing, sate unta, kepala kambing terutama. Jalannya semboyan. Ya, patokannya cari aja lah masjid Bilal, lurus kemudian nyebrang ke kanan. Ya. Itu dia patokannya itu. Oke. Daerahnya nggak tahu lah daerah apa. Pokoknya sekitar inilah kelihatan. Tadi harganya kepalanya 18 real. Sebetulnya sama bertiga nggak habis itu. Berempat lah minimal ya. Berempat itu enak kalau berempat. Nasi 5 real, murah ya. Wah, satu kepala 18 real nggak nyampe 80 ribu kalau di kita. Iya. Apanya? Cuma 54 ribuan? 18 real. 18, ya 18 real ya. 52. Udah ada nasi, udah kuah. Bertiga nggak habis. 70 pak. 70 ya? Iya, 70-an, 70. Ya, 70 lah. 72 lah ya. 22 ribu kalau kali 4 ribu. Ya. Kenyang lah, kenyang banget. Nah ini Masjid Bilalnya nih, kita tadi jalan beberapa meter ya, ini Masjid Bilalnya seberang itu. Oke, demikian liputan kita makan kepala kambing ya. Semoga infonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.